Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi hari ini aku itu seperti yang udah teman-teman lihat, kedatangan Teteh ke rumah dan Teteh katanya mau nginap ya? Iya, mau nginap. Dan perkenalkan, karena masih banyak yang nanyain, katanya Teh Pina siapanya Neng Arina. Jadi Teh Pina itu kakak kandung aku. Jadi kita itu tiga bersaudara ya. Yang pertama Teteh, yang kedua aku, dan yang ketiga Deopi tapi hari ini gak ikut karena besok katanya mau ke pasar, kayak gitu. Oke, sekarang aku udah pulang lagi ke rumah, kesini karena habis dari rumah mama. Terus pas pulang, nih aku habis beli ini, ini tuh Teteh tahu gak ini namanya apa? Apa itu Teh? Ini tuh katanya Salome Teh. Salome? Iya, namanya Salome, nanti dijelasin lah. Sekarang aku mau unboxing ini dan nanti mau nganter Teteh ke Alba, katanya mau beli sesuatu buat dede bayi tetangga kita ya. Temennya aku tepatnya. Ya udah, buat temen-temen ikutin aja ya kegiatan kita hari ini. Terus jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Oke, yuk kita langsung aja buka dulu si Salome-nya. Mudah-mudahan ini seperti namanya ya, bisa. Kapan Salome teh gini akad teh katanya salobang rame-rame. Jadi ini tuh satu produk bisa dipakai buat apa-apa katanya gitu. Nah. Jadi aku itu lagi nyicil yang kayak gini buat di rumah gitu kan. Kalau misalkan harus beli langsung semuanya apa sih ini teh? Presto mungkin ya. Presto bukan sih? Gak tahu. Di sini ada namanya enggak, Teh? Gak tahu. Iya, bukan sih. Biasanya gak tahu namanya. Presto kan yang kalau ditutup tuh kalau masak tuh bisa cepet empuk. Enggak tahu. Ini soalnya gak disebutin nama aslinya, cuman bilang ini tuh Salome gitu dari Joko. Jadi gak tahu. Teteh juga nanti bakal ngerasain di posisi aku. Kalau sekarang kan Teteh pasti belanja make up, baju kayak gitu. Kalau nanti beras, micin yang kayak gini kalau udah nikah mana? Jadi ini nanti katanya Teh bisa buat nasi di sini, buat manggang juga bisa di dalam. Oh, alhamdulillah ya. Satu-satu juga nggak apa-apa, yang penting punya gitu. Kayak presto sih mungkin ya. Tuh, tepatnya. Teteh bisa masak gak? Bisa lah. Nanti malam masak air. Awas tutung air juga nanti habis lagi. Ya udah, ini udah sih, aku cuman beli ini aja. Alhamdulillah ini juga. Dan habis ini aku langsung mau nganter Teteh ke Alfa dulu. So, ikutin aja ya kegiatan kita karena sekarang kita mau langsung aja berangkat ke sana. Oke. Tadinya mau langsung berangkat tapi ini Teh Pina catokan dulu katanya. Rempong dulu. Kayak gini kebiasaan kalau udah bareng, pasti aku itu harus nungguin terus dari dulu. Tapi gak apa-apalah, demi kakak tercinta, aku rela menunggumu. Ini catokan dulu ya. Nanti kalau udah beres kita langsung ke Alfa, mudah-mudahan nanti gak hujan soalnya di sini agak mendung gitu. Catokan. Kalau aku sih gak bisa catokan gitu. Ini juga gak ngaca bagaimana? Gak ada, adanya kaca kecil. Oh, ada kaca spion tuh dikasih sama suami. Lumayan lah tambah bongkor Teh. Beres catokan, langsung mau berangkat ke sendal Teteh di sana bekas tadi. Mau berangkat ke Alfa dulu, mau nganter Teteh, sambil aku juga nanti mau beli sesuatu. Hari ini alhamdulillah belum hujan. Mudah-mudahan tapi asa gerimis Teh. Gak apa-apa lah, yang penting gak besar. Tuh. Ayo, kita udah di Alfa. Mau nganter sih. Mudah-mudahan gak tergoda. Gak tahu nih. Katanya Teteh itu mau beli Pampers sama mau beli apa tadi Teh? Empeng. Buat anak bayi. Aku juga bentar lagi bakalan belanja yang kayak gitu. Kira-kira di sebelah mana? Newborn. Ada. Ini yang buat baby banget. Iya. Teteh belanja dulu, aku mau lihat ya. Biarkan Teteh belanja dulu. Aku juga pengen jajan guys. Tapi jajan apa kira-kira? Suka bingung banget.
cemilan. Banyak cemilan, cemilan. Ada belum? Ya, ada gak sih maksudnya? Tuh, udah megang. Di sini mah dingin pisannya. Seger-seger. Iya. Terus lagi lihat apa-apa? Apa kita? Yang lain lagi. Bentar, gue mau lihat ini masker. Oh, ini mah yang putih semua. Tuh, Bu Ibu belanja calon. Bu Ibu. Calon Bu. Calon Ibu-ibu. Ini sih calonnya. Oma belum. Belum, teteh mah belum ada. Belum nikah. Udah beres tuh. 5.700 berarti bisa ini. Satu. Itu teh beda-beda teh. Yang mana teh yang wangi? Ini. Ini aja nih. Udah satu. Teh ya uang nak? Dipisah uang. Sok ambil. Oke, kita udah beres belanja di Alfa dan sekarang kita mau nyari dulu roti tawar. Ya, nanti kita mau bikin sesuatu di rumah. Dan alhamdulillah tadi kan udah gerimis, sekarang cerah lagi. Mudah-mudahan cerah terus ya, Teh. Ayo nyari dulu warung. Oh, sama nyari melon juga. Melon. Udah, nanti kita ketemu di sana ya, guys. Ayo, ini ada melon. Dan langsung mau pulang ya? Iya. Beli kerupuk. Beli kerupuk dong buat nanti nyeblak. Kerupuk? Oh, buat nyeblak. Siap. Kerupuk orange. Teteh turun enggak? Di sana aja. Nunggu ya. Nu oranye weh. Nu oranye nu itu. Nu oranye eta tah. Nu polos oranye. Iya. Oren teh. Iya. Sa terus dicakan pengen. Oh, saya dia udah. Sabar sih. 5 deh. Iya, saya simpan lah ya. Sapalidain. Atau saya tahu hukum. Bumbunya aya kan? Aya. Kencur. Ada. Oke. Habis belanja melon sama beli kerupuk buat tadi malam jeblak. Yuk. Itu belanjaannya. Udah, simple. Nanti beli itu di mana roti sama susu? Di depan ada. Oh, di depan toko, ada. Ya. Yuk. Ini sama ininya udah. Di tiga beli itu aja nanti. Nih, kita beli dulu ini sama nyari itu yuk, susu yuk. Susunya oke. Okay. Kalau udah beres dari sini langsung pulang aja, Teh. Iya. Yeah. Oh, itu ada di depan. Kan saya. Betul. Nah, Teh. Yang mana, Teh, yang enak menurut Teh? Ini apa ini? Asian flag. Yang ini. Ya. Yuk. Udah, yuk. Kita udah, bayar lewat dulu. Sini, lewat sana. Yuk, sini lewat sana oh, aja bari. Deh. Nyari makban dulu. Punten, Teh. Punten. Nyari makban. Teh mau enggak makban, Teh? Enggak. Kenapa? Nanti mau seblak aja. Oh, mau bikin seblak. Berarti harus beli itunya, sayurnya. Oh iya, heeh. Lagi di sini. Nanti aku di depan. Sawi putih sayurnya enak mah. Iya. Sama telur, ada enggak telur? Telur banyak. Ini enggak ada yang pedes, Teh. Ekstra pedes semua. Kalau ini enggak dibolehin sama lo. Oh ya udah jangan. Oh, gak ada yang ada pedes. Nih, di bawah. Banyak. Ternyata di bawah masih ada, guys. Ya udah yuk bayar dulu. Nanti kalap. Kalau gue kayak gini. Udah beres belanja, langsung pulang mau bikin seblak. Tapi nanti kita vlognya gak tau mau di channel teteh, aku atau suami. Okay. Sebagian aku yang ambil atuh, oh, udah habis. Udah atuh. Alhamdulillah atuh.
Ya udah teman-teman. Alhamdulillah sekarang panas lagi. Dan mungkin kayaknya segitu aja ya vlog dari kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita itu makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Dadah.